Ciro. Dimas Derajat. Ciro berputar-putar, ada ruang. Jepret! What a save! Penyelamatan Nurhadin. Penyelamatan yang sangat baik. Super save dari tim sepak bola. Kita lihat. Coba mengejar, kita saksikan kali ini. Jepret! Wow! Kali ini memang itu yang diinginkan Ram Dhani. Lesalam aku melakukan tendangan LDR yang sangat baik. Tapi Teja, baku alam menggagalkannya, V. Ya, luar biasa kita lihat akurasi tangan dari Dhani. Yang akan menjadi penendangnya, sudah dia lakukan. Jepret! Penyelamatan spektakuler dari Teja Pakualam. Ciro atau Kafirza? Ciro! Jabret! Dan itulah dia. Hitung-hitungan pagar yang dibuat oleh Teja Pakualam untuk meloncat. Dan dia berhasil. Artinya menit bermain memang sangat dibutuhkan. Tendangan lepaskan! Lagi-lagi dan lagi-lagi pemirsa! Entah apa yang dimiliki oleh Teja Pakualam, tetapi dia masih menjadi momok bagi Persipura Jayapura untuk menang. Ramiro Vergonzi, very bahabol, very bahabol pemirsa, very bahabol kali ini, ngasih bola lob. Dan kita lihat kembali pemirsa, bagaimana Teja Pakualam berhasil menyelamatkan dari umpan. Leonardo Pamahu geser ke sebelah kanan. Riva, kita lihat kembali buka semua. Cepat kita saksikan dengan umpan menuju kepada Fano dan Fano jebret. Salah satu gerakan masih terencana yang sangat baik di babak yang pertama ini. Ramai rumah kick pemirsa. Ramai rumah kick. Dan lagi-lagi Persipura Jayapura versus Teja Pakualam. Ya, menarik nih aksi ramai rumah kick. Diakhiri dengan sebuah shooting masih bisa ditepis oleh Teja Pakualam. Betul. Kita lihat kali ini sang mantan Ezekiel Duasel berhadapan dengan Teja Pakualam. Jepret! Dan Teja Pakualam ke pojok winner ya. Betul. Kita lihat sepertinya terpaksa gitu. Ya, ke sebelah kiri ya. Kiri. Ya. Nah, luar biasa. Ke pojok bolanya. Ya, luar biasa ya. Diangkat kepada Carlos Fortes, mencoba berlari kita. Carlos Fortes, Teja menolong Carlos Fortes. Sayang sekali, sudah satu lawan satu. Tapi Carlos Fortes tidak mampu menaklukkan Teja. Tendangannya masih bisa dihalau oleh Teja dengan kakinya. Dancing with my head again, you had your heart set on me. But this feels like coming. Itu momen penentunya di situ. Fortes sekarang. Oh, gerakan ini seperti dilakukan untuk mengelabui Marco Fortes. Kirim kepada Dedik. Dedik berupaya memberikan bola lagi. Oh! Oh, masih ada Clippers. Dan Rafli kembali. Bungkus. Iya, kalau tadi Rafli adalah pengumpan, kali ini dia yang menjadi orang yang muncul memanfaatkan umpan dari Dedik. Sayang memang sontekannya. Meskipun sudah terarah di kawasan. Foul ini, iya. Detik akhir ini sepertinya akan benar-benar bersih di 9-3. Oh. Dan jebret! Kalau tadi ada tendangan yang terawal dan diselamatkan oleh Maringa kali ini. Tendangan. Aparisi yang diselamatkan oleh jari-jari suci dari Teja Pakualam. Tendangannya Teja menjawab kepercayaan itu. Dan ini kita lihat dua penjaga gawang hebat saling